Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Culukan 21. Di video kali ini kita masih bahas requestan dari teman kita yang baru memulai usaha konter, yaitu cara registrasi kartu semua operator. Nah, sebelum itu aku mau sampaikan, jadi semua kartu harus diregistrasi terlebih dahulu pakai nomor NIK dan nomor KK atau kartu keluarga. Jadilah penjual yang jujur dan apa adanya. Registrasi pakai nomor NIK atau nomor KK punyanya sendiri. Jadi aku nemuin ada orang yang mau beli kartu di konter aku, tapi mereka nggak bawa nomor NIK dan nomor KK. Tapi mereka mintanya pakai nomor NIK atau nomor KK siapa aja, intinya mereka tinggal beli udah beres di registrasi. Nah, yang seperti itu aku tolak dan aku kasih tahu caranya biar mereka registrasi di rumah sendiri. Misalkan mereka nggak bisa, ya mereka datang lagi ke konter tapi bawa nomor NIK dan nomor KK. Nggak usah dibawa kartu keluarganya, cukup difoto aja nomor NIK dan nomor KK. Jadi seperti itu yang aku lakuin di konter, teman-teman. Oke, kita langsung aja pembahasan utamanya. Nah, untuk eksis caranya ada dua. Nah, pertama yaitu registrasi menu otomatis. Biasanya kalau kita masukkan nomor eksis, nanti ada menu otomatis kayak registrasi. Nah, nanti kita tinggal ikuti masukkan nomor NIK, terus yes, terus masukkan nomor KK, yes lagi, nanti registrasinya berhasil. Misalkan nggak muncul menu registrasi otomatis, ya kalian tinggal lewat SMS, ketik daftar pagar nomor NIK pagar nomor KK, kirim ke 444. Oke, caranya gampang banget ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada kartu tri. Untuk caranya juga sama, ada dua, yaitu registrasi menu otomatis. Biasanya kalau masukkan nomor tri nanti muncul sendiri lanjut registrasi atau apa, nanti kalian tinggal pilih itu. Nanti tinggal masukkan nomor NIK dan seterusnya. Misalkan nggak muncul, bisa lewat SMS nomor NIK pagar nomor KK pagar kirim ke 4444. Oke, gampang banget. Terus yang ketiga ada XL, ini sama seperti eksis. Nah, seperti ini, menu otomatis, terus SMS-nya ketik daftar nomor NIK pagar nomor KK kirim ke 444. Nah, untuk XL sendiri sekarang udah ada unlimited-nya. Jadi semua kartu ada unlimited-nya, tergantung belinya yang berapa giga. Yang ada unlimited YouTube ya harganya sekitar 65 ribuan. Untuk rincian berapa giganya, kalian bisa tonton dulu video, link ada di deskripsi. Oke, kita lanjut, yaitu yang Indosat. Nah, ini cuma lewat SMS, ketik nomor NIK, pagar nomor KK, pagar kirim ke 444. Oke, selanjutnya ada Smartfren. Nah, caranya juga lewat SMS, nomor NIK pagar nomor KK pagar kirim ke 4444. Nah, dan yang terakhir ada Telkomsel. Ini ada tiga cara. Nah, yang pertama kalian bisa ketik bintang 444 pagar panggil, nanti ada pilihannya. Pilihannya kalian pilih yang registrasi. Setelah itu nanti kalian disuruh masukkan nomor NIK, kirim, nomor KK, kirim, nanti registrasinya berhasil. Atau cara yang kedua seperti langsungan, bintang 444 bintang langsung ketik nomor NIK, bintang nomor KK, pagar panggil. Ya sama aja, kalian bebas satu atau dua. Dan yang ketiga yaitu lewat SMS, ketik reg spasi nomor NIK pagar nomor KK pagar kirim ke 444. Oke, caranya gampang banget. Oke, kalian bisa screenshot terlebih dahulu semuanya biar kalian nggak lupa. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.